Oke, berjumpa lagi dengan Dunia Mesin. Di sini saya akan membahas tentang masalah G19 layang-layang. Nah, perhatikan di bodi ini. Di sini centilan ini dia patah. Nah, yang sementara yang ini ada. Nah, cara mengakalinya ikuti terus video ini sampai akhir ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya sangat berterima kasih buat kalian semua dimanapun Anda berada, karena subscribe dari kalian itu sangat membantu buat saya, dan saya sangat berterima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe ya. Nah, yang belum subscribe silahkan subscribe dengan gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun, hanya kalian mendapatkan notifikasi video saya dari saya. Oke, kita lanjut aja ya cara mengakalinnya. Semoga ini bisa membantu kalian di luar sana yang mengalami bodi yang gagal, yang patah centilannya sedikit ya. Oke. Oke, caranya kita menggunakan mesin gerinda ya. Dahulu ininya ditutup ya, jadi supaya kotorannya tidak full masuk ke dalam ya. Ini sudah rata, sudah terputus ya. Oke, kita cek ulang lagi ya. Ya, menggunakan alat seadanya aja lah. Yang penting punya titik kembali. Nah, caranya kalian beli ini di toko Censo, namanya G19. Oke, nah ininya kita bongkar.
bilang aja kalian di toko beli G19 itu udah satu set ya, tapi bilangnya G19 kalian jangan beli model baru, beli model lama, bilang aja G19 model lama gitu. Nah kalau model lama dia ada plastik seperti ini. Nah seperti ini yang kita butuhkan hanyalah seperti ini. Ini dipotong sedikit. Oke, dipotong sedikit. Nah, berhubung ini lubangnya kegedean, kita kerik aja sedikit ya. Menggunakan cutter saja ini karena bahannya empuk juga. Oke, sorry buat teman-teman di luar sana, videonya berisik ya, karena memang kita lagi bekerja juga, cuman saya sempetin buat video ini karena kebetulan ada keluhan di G19 buat layang-layang, buat penari cup ya, buat cupnya ini sentolannya nggak ada teman-teman, dari sananya dikata, tapi daripada barangnya kita buang, lebih bagus kita akalin supaya bermanfaat lagi. Jadi barang yang tidak bisa pakai, yang gagal kita usahakan mencari celah dan cara untuk bisa memakai itu barang yang gagal. Karena kurang besar kita pikir aja ya. Nah, pasangnya seperti ini teman-teman. Coba saya tes dulu masukinnya. Nah, ini kita potong lagi karena kurang oh, pendek. Oke, cara pasangnya boleh diperhatikan, masuk. Oke, saya balik nih ya. Semoga teman-teman bisa dikelihatan ya. Ininya kita masuk sini. Bautnya tadi baut bawaan yang dari G19 yang model lama ya. Oke, bisa kalian lihat ya, ini udah terpasang.
Nah, cara pemasangannya sorry saya putar-putar ya. Kawat ini masuk ke gigi yang ketiga ya. Kemudian tiangnya ini masuk. Setelah masuk tiang, kemudian masuk ring. Setelah ring, kemudian masuk ini. Oke. Oke, kemudian kita menggunakan baut yang kecil ya, bawahan bawahnya. Oke, sudah bisa dipasang. Boleh bisa kalian lihat ya. Nih. Oke, tadinya ini nggak bisa dipakai karena di sininya patah besi, kita ganti pakai model plastik yang model lama. Oke, jadi kalian bisa beli ininya di toko Cetso, bilang saja G19 model lama ya. Oke, nah sekarang udah terpasang dan sudah bisa dipakai lagi bodi yang tadinya tidak bisa dipakai. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.